Sekolah sehari gratis. Cepetan dibentak. Rambut merah. Jangan lupa. Cepetan gratis. Zain, mau kemana Zain? Hey, ada dong. Lucu ya Zain, matchingnya nama sepatunya dia. Alhamdulillah, terima kasih. Syekh Muhammad sama anak-anaknya nih tuh. Eh bener mirip banget Syekh Ali Jaber. Jadi abis Syekh Ali Jaber langsung Syekh Muhammad. Ya masih, oh, masih ada lagi. Ada, tapi yang mungkin paling mirip suara dan wajah mungkin saya ya, mirip banget. Ini kembar nih, aduh. Sehat selalu. Abdurrahman. Allahu Abdurrahman. Oh. Bahasa Indonesia bisa? Bisa dong. Oh ganteng-ganteng ya, makanya kayak aku kan. What? Maaf air batin. Wah. Baran, biar saya ketua orang ganteng kayak Syekh Muhammad Abdurrahman. Wah, sama Abdullah Soleh. Wah, aduh, harus di follow nih. Wah, ini calon vlogger. Wah, nanti sama ayahnya. Masya Allah. Nih, Opan. Ada Om Opan udah maaf lahir batin belum? Om Opan, iya baik kan, bagus. Rambutnya beda karena dipotong. Kan udah dipotong kemarin. Om Opan. Aus. Itu dingin. Mah, Opan mau maaf lahir batin mah. Opan. Guys, ini aku lagi mau touch up lipstick nih, lagi lebaran. Aku pakaiin shade 105. Kocok dikit aja sebelum foto-foto. Sekalian aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Jangan lupa untuk selalu jaga kecantikan dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Syekh Muhammad. Ini sama anak-anaknya hari ini. Aku diimami salat Idul Fitrinya sama Syekh. Tahun baru kakaknya almarhum Syekh Ali Jaber. Terima kasih Syekh Muhammad. Sehat selalu ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nih, kembar dia. Wah, ini anaknya Syekh Muhammad kembar. Ini juga. Ini soalnya. Oh. Mau goyang TikTok, joget TikTok, tapi kira-kira TikToknya apa ya? Ya udah papa sama mama aja ya. Kamu bangun tidur. Ya. Hah? Jangan nongol ya. Kalau papa lagi TikTok jangan ganggu ya. Tiba-tiba suka muncul nih. Muncul, dia suka muncul. Suka muncul. Oke. Okay.
Oke guys, follow dulu TikTok kita. Alhamdulillah 4,9 juta. Tapi kita juga jarang main sih. Di lebaran kira-kira TikTok apa nih? Jangan muntul ya. Siapa yang mau main game seharian apa-apa? Sayang, tolong ini salah pasang nih. Ah, gak bisa makanya ya. Oke guys, follow TikTok kita. Tangannya gimana? Sayang, Zunaira, nggak gitu dong. Masa buka-buka baju? Ayo, kita mau foto semuanya aja, Rio, guys. Ya, Pak, aja maskernya. Kenapa ngeliatnya sama apa? Codet, masa sih? Apa, Ci? Oh, mau lihat apa sih, Dek? Kasih lihat mana yang bekas jatuh kemarin hidungnya. Iya, itu kasih lihat. Ya Allah, dia mau pegangin pada sendiri. Itu lihat dulu dong. Kasih lihat hidung, ambil HP-nya. Ya ambil HP-nya coba. Zain. Tuh hidungnya berdarah, guys. Bola. Oh, mau ambil bola. Boleh ambil sok. Enggak nyampe ya? Bisa enggak, Zain? Lalu bawa snack kesukaannya Zunaira dari Evernet. Ini yang strawberry. Zunaira suka banget. Siapa mau ini? Nih, bukain mbak. Iya, tenang. Lihat, mulutnya lihat dulu. Iya, punya dulu aja. Punya, dipunya dulu ya. Ya Allah, sampai pengen cepet-cepet. Yang itu dilepehin loh. Dia suka banget ini. Iya, buka boleh. Tangan kanan dong, makannya tangan kanan Zunaira. Nih, tangan kanan. Pegang dong. Mami. Gimana? Selamat lebaran, minal aidin wal faizin buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, pokoknya usahakan. Oh nih. Gua mau ngasih kalian ini dah, apa gak tahu pokoknya namanya. Kalau kalian malas minta maaf sama seseorang, entah itu ke mantan atau apapun itu, bisa disampaikan di sini nanti gue posting. Oke, langsung aja. Selamat lebaran buat semuanya dan mohon maaf lahir batin. Oke guys, ini yang pertama nih katanya. Bilang Laras buka blog Kelvin, bukannya minta maaf, malah suruh buka blog. Ya mungkin habis dibuka blog bakal maaf-maafan kali ya. Ya gak tahu juga sih, pokoknya dibuka dulu itu blokannya, Laras. Makanan kesukaan lu pas lebaran. Yang pertama, kupat tahu. Kupat sayur juga suka sih. Terus nastar. Rendang. Sirup. Rendang juga suka. Banyak sih. Ya. Tadi lebaran pakai baju koko coklat, celana coklat. Terus sholat di masjid. Kalau soal baju ini ya gak apa-apa lah, gak ganti sehari gitu kan, gak masalah juga kan. Ya, karena ini kewajiban habis lebaran gitu, habis sholat, terus makan kupat, pagi udah makan satu, terus tadi sepiring jadi dua piring. Pokoknya kupat tuh favorit banget gitu. Nunggu orang. Bisa kali dibukain pintu maafnya, bisa-bisa pintu ruko aja bisa dijebol, bisa dibuka tuh, masa pintu maaf enggak. Yang nyiptain kita aja maha pemaaf, masa kamu enggak. Rizky dicariin, Rizky tuh kenapa dicuekin ceweknya. Rizky jangan gitulah sama cewek, jangan gitu ya, kasih penjelasan gitu loh. Diki, ceweknya kangen tuh, katanya suruh ngechat. Jangan dibikin nunggu gitulah. Kan Dilan juga pernah bilang rindu itu berat. Jadi jangan chat sono. Atas jomblo, ya sampai kamu punya pilihan sih sebenarnya. Ya gue juga udah 6 tahun jomblo, tapi sampai gue punya pilihan itu batas jomblo gue. Jadi segera pilih pilihan. Waduh.
coba itu tuh yang di Jambi, Della Operiska. Janganlah, jangan gitu. Coba kasih kepastian. Jangan digantungin gitu, soalnya digantung tuh gak enak. Biasalah, ini muka lagi hinyai-hinyainya, makanya rada kucel gitu loh. Kalau soal pacar sih belum punya. Udah itu aja. Willy, dicari Willy. Kapan katanya mau nikahin, tadi siapa namanya? Ya pokoknya yang namanya Willy yang merasa kapan katanya mau dinikahin tuh, mau nikahin. Ya pokoknya siapin aja seperangkat.